bertemu lagi dengan channel Imam Haris Kulon Beteng. Ini adalah yang dulunya merupakan asrama Al-Falah dan asrama Al-Qudusiyah. Ini insya Allah bakal menjadi semakin indah asrama Pondok Putra, karena di sini ada semacam taman, insya Allah taman. Ini sebagian pohon sudah ada yang ditanam. Ada berapa? Masih ada 3 pohon yang ditanam di sini, dan insya Allah lain waktu akan ditambah lagi beberapa tanaman yang bisa mempersejuk dan memperindah lokasi asrama Pondok Putra Darussalam Blok Agung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi. Ini adalah asrama Al-Khairiyah. Di asrama Al-Fajar sedikit kelihatan tertutup oleh bangunan yang lain dan tertutup masjid. Itu asrama PBB. Dan itu adalah asrama Al-Ikmal. Dan ini asrama Al-Hikmah. Dan itu yang ada di ujung sana adalah asrama Al-Ghazali. Ini adalah masjid. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like serta komennya. Tak lupa salam Kulon Beteng. Wassalam.